Okay, yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya, di Template Channel. Okay guys, di episode kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pemasangan ini guys, cover tutup minyak rem variasi, tutup master rem. Ya ini guys, inilah bentuknya. Ini merek Timbu guys, ini saya beli di sekitar kota saya guys, Pasuruan. Ini dengan harga 80.000 guys. Oke, langsung saja ke tahap pemasangan. Oke guys, dan inilah untuk master remnya. Kita lepas dulu guys untuk skrup yang ada di atas ini guys. Oke guys, setelah skrup terlepas, langsung saja kita buka seperti ini untuk master remnya. Dan ini guys untuk yang putih-putih atas ini guys, juga perlu kita ambil guys. Kita gunakan yang karetnya saja guys, yaitu guys karetnya yang hitam. Dan langsung saja kita pasang guys seperti ini guys. Sambil menunggu guys, jangan lupa like, share, dan comment guys untuk channel saya guys. Subscribe guys, jangan lupa, dan bunyikan loncengnya. Oke, tombol subscribe di bawah guys, ada tulisannya subscribe gitu guys. Oke, langsung selesai guys. Nah ini guys, perlu kita tambahkan guys. Ini guys kebetulan ada air radiator guys, sisa air radiator. Ini rencana mau saya enggak tuangkan ke sini guys. Kebetulan ini untuk ruang kayak akuarium ini guys, tidak perlu pan guys, untuk guys jadi bisa buat kita isi dengan variasi guys. Dan saya kasih air radiator guys karena warnanya hijau guys, cukup keren menurut saya. Seperti ini, langsung kita tutup kembali guys. Oke, jadi lebih cantik guys kalau begini guys. Tenang saja karena untuk ini tidak tembus ke bawah guys, jadi untuk variasi saja. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Inilah untuk hasil jadinya. Jangan lupa subscribe guys. Saya akhiri, see you again, goodbye.